Halo semua, video kali ini tuh cuma highlight aja dari live stream gue kemarin, yaitu ketika gue lagi gacha Ayaka dan juga senjatanya si Mid Splitter. Sebenarnya gue gak mau gacha si Mid Splitter, cuma ketika itu gue dipaksa buat gacha Mid Splitter, jadi ya gue gacha Mid Splitter. Dan ya dari live stream itu banyak nanya kayak, bang kok lu bisa hoki gachanya? Bang kok lu gacha wangi banget? Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu banyak banget gue dapatkan, dan setelah gue pikir-pikir kenapa gue bisa wangi banget, jawabannya tuh cuma satu. Gua top up-nya di Five Game Store. Oke, itu kedengarannya aneh banget. Cuma ini gua ngerasanya beneran. Sebelum gua top up di Five Game Store, gua gacha itu bau banget. Lu mungkin udah ngecek video gacha gua sebelumnya. Gua selalu kalah rate off. Gua mungkin dibilang juga raja rate off mulu. Udah kalah rate off hard PT juga. Dan setelah gua top up di Five Game Store, hasil gacha itu ya kayak gini. Yang mana bisa lihat ya ini cukup wangi juga. Jadi ya, gua enggak tahu ini kebetulan apa enggak. Tapi ya, kalau lu mau top up ya sebaiknya di Five Game Store aja. Gua pribadi top up-nya di Five Game Store juga. Ini udah pasti aman dan juga legal. Gua pribadi kalau mau rekomend tempat top up pastinya gue pastikan dulu keamanannya juga, dan ya juga pasti harganya murah banget. Jadi ya kalau kalian mau top up di Genshin, saran gue top upnya di Five Game Store aja. Linknya ada di deskripsi. Pokoknya yang pasti prosesnya cepat, murah, aman, dan juga legal. Jadi ya langsung top up aja di Five Game Store. Siapa tahu gacha kalian hoki juga kayak gue. Oke, itu aja intro dari gue. Kita langsung aja ke sesi gachanya. Oke, good. Oke, wismillah. Tapi PT gue 2 ya? Wait, gue nge-lag. Kayak nggak? PT gue 2. Kayaknya gue bikin jadi PT-nya 10 dulu, terus kita baru gacha 10-10 gitu gak sih? Jadi kayak 1-1-1 dulu sampai 8 kali berarti ya. 10 kurang 2, 8, terus baru kita gacha 10 kali. Kayak gitu aja dah. Dan harusnya ini gue cukup sih. Ya ini fate gue harusnya cukup, karena ya... Yeah. Kemarin gue ngira bakal kalah rate off 2 kali di Ayato sama Venti, cuma enggak. Kata menawa sausan. Halo bang, halo. Wait, gue kira bintang 5. Wait, kalau ini dapat bintang 5 itu lucu banget sih. Nice, Mas Arya. Tapi lu baru, yang baru datang, welcome. Thank you udah datang. Kita mau ngebuletin PT dulu, jadi 10. Tetap 50-50 setelah polling. Wait, ini berapa? Wait! Gue gak tahu dari banner ini lu bisa dapat senjata terbaik yang ada di Genshin, anjir. Wait, ini bagus banget. Oke, gue baru aja dapat senjata terbaik di Genshin. Ya lu waktu gacha Kokomi ya, lu waktu itu gacha Kokomi dan lu juga bisa dapat senjata terbaiknya si Kokomi. Dan gue kira gue dapat lagi. Ke-6. Gue lagi buletin PT betul. 7. Gue lupa sebenarnya sih. Ya pokoknya ini harusnya ini 8. Wait, gue gak bisa ngitung. Ini 9. Ini 9 kan harusnya. Ini 9, ya ini harusnya 9. Tadi gue lupa ini mentoknya berapa? 164. Ya udah 7 berarti, oke. Okay. Dan ini 8. Oke, okay, nice. White Tassel bukan. Oke, okay, PT kita harusnya 10. Tapi buat lo yang baru datang, gue kasih konteks lagi. Gue nggak berharap apa-apa sekarang, karena gue udah menang rate off 5 kali berturut-turut. Dan kebanyakan Sofiti juga. Kayak ya, ya ini gue udah back-to-back ya. Miko 3, Kokomi, Raiden tiba-tiba dapet. Dan ya. Jadinya gue gak berharap apa-apa sih. Cuma kalau menang bagus sih. Oke, kita gacha ya. 10 dulu. 10. Ini berarti 20. Sebut nama aku atau menang rate off. Kayak kalau gue gak menang rate off, lu bakal gue apain? Lu bakal kena banner, cuman kali kanda. Kayaknya prioritas gue bakal ngincer Rosaria, itu udah 2 Rosaria. Oke, 20, teori jangan berharap ya, kita teorinya jangan berharap. Cuma, ya gue gak bakal berharap sih, 30. Gak pake teori, ya kita gak usah pake teori. Gue udah berubah dan... Wait, kayaknya... Ini gue ngebug deh. Wait, ini gue dikasih Rosaria mulu. Oh, nice, C6. Rosaria gue langsung C6. Oke. Lu gak perlu gacha ya kak kalau lu udah punya C6 Rosaria. Oke, thank you semua udah datang di stream sekarang. Gue Suli, terima kasih. Kayak bercanda. PW, Han, thank you for the sub. Gue dapet langsung Rosaria. Oke, itu 40 ya, itu 40. Teori gacha sambil tutup mata. Kayak Gojo Satoru. Oke, ini 50. Oke, kita heartbeat. Oke. Oke, okay, Hoyovers, lu tahu di banner ini tuh nggak Rosaria dong. Gue juga pengen Razor gue C6, gue juga pengen ada Sayu, karena ya Sayu itu lucu, dia tuh ninja, dia suka manjat-manjat pohon, dia suka tiba-tiba di bawah kasur gue, jadi ya Sayu itu lucu, jadi ya gue pengen. Cuma gue dikasih ini mulu. Iklannya ngalangin, ya Five Game Store-nya ngalangin. Tapi nggak apa, Five Game Store beruntungan gue. Cuma, wait, salah. Ya ini kalau mau top up jangan lupa di Five Game Store, link ada di deskripsi.
Nice, Ayu. Kayak itu 60 ya gue Sofi. Tiba-tiba ya tinggal 116. Kok gue deg-degan deh. Ito bagus gak? Tergantung. Oke-oke aja. Ya dia standar karakter sih menurut gue. Kalau butuh defense lagi mungkin wait, gue hard pity banget. Ini 70 sih inget gue. Ya gue hard pity. Oh no. Wait, Razor-nya pulang. Oke, ini harusnya bintang 5. Kalau ini gak bintang 5, gue sedih. Ini harusnya bintang 5. Kalau ini gak bintang 5, gue gak tahu harus ngapain. Cuma ini harus bintang 5. Xiao riran, Xiao gak bakal riran. Oke, yeah, please. Oke, ini harusnya bintang 5. Jadi ini mas. Wait. Oke, berapa kemungkinan gue dapetnya di 90? Hah? Oke, ini hard pity gue setelah berapa lama, anjir? Buat gue ngecek lagi. Ini hard pity banget, ini di atas 80, sumpah. Wait, ini di atas 80. Hah? Oke, gak apa-apa. Gue udah melihat itu udah bakal datang karena gue udah menang Red of Mulus selama berapa kali turut-turut jadi ya. Hard pity banget, ya ini harusnya bintang 5. Ya. Yeah. Oh! Oke, gue kaget. Cuma, oh gak, apakah ini pertanda? Kayaknya gue dikasih Rosaria mulu, mungkin gue dikasih karakter Cryo juga kali ya. Oke, ini Ayaka gak? Ya ini 81, ini 82. Janji gak nangis. Wait, ini senjata bagus. Kayaknya gue gak berharap apa-apa. Apa gue perlu tutup mata gak sih? Kok gue deg-degan ya? Oke. No. Moh. Kalau lu gak tahu Mona gue C4 sekarang. Kayak gue benci lu pada, gue benci lu. Kayak gimana kalau misalnya tiba-tiba dia ngasih bintang 5 lagi. Oke, itu kemungkinannya gak ada, cuma... Oke, gue ambil. Oke. Nice try juga. Oke. Oke, gue gak tahu itu dihitung sebagai kalah apa enggak, cuma gue ambil sih. Oke, wait, ini back to back gue 2 kali anjir. Oke, gue harus naruh ini di Discord. Oke. Join Discord juga kalau lu belum join Discord. Karena lu kalau join Discord lu bisa sombong. Kayak gini ya. Kayak kalau gajah senjata kemungkinannya the unfort sih. Karena ya lu harus lihat PT gue. Ini bukan pamer lagi, cuma katanya beruntung kayak Homa 2268. Jadi gue udah menang Red Off 2 kali berturut juga. Lu kalau nggak tahu di Spinner senjata lu bisa kalah Red Off juga. Kalah Red Off senjata tuh bukan lu nggak dapat bintang 5-nya, maksudnya nggak dapat Miss Splitter, cuma lu dapetnya yang senjata langit gitu. Oke, gue nggak gacha sampai Miss Splitter, tapi gue gacha sampai bintang 5 pertama aja. Karena kayaknya gue pengen gacha di Weapon Banner bukan karena bintang 5-nya, cuma karena bintang 4-nya. Bintang 4-nya menarik banget sih, karena Favonius Warbow, Favonius Warsword, pokoknya Favonius semua. Lu kalau punya itu 2 di akun lu itu udah bagus banget anjir. Gue kayak utamanya ngincer Favonius Warbow sama Favonius Sword, karena gue masing-masing cuma punya 1 doang ya. Gue cuma 1. Itu prioritas gue. Bismillah. Cuma gue gak nyampe mid splitter ya. Di spam the bell, oke. Oke, ini sampai 10 dulu aja. Ini 3 berarti 3. Pakai teori kebalikan. lu pada yang mau gacha di banner senjata, yang mana sebenarnya enggak bakal gue rekomendasi lu buat gacha di banner senjata. Lu jangan, sebutannya reverse psychology. Lu jangan naro the unfort di sini. Itu enggak bakal ngaruh. Karena kalau lu dapet the unfort semua lu gimana? Lu jadi punya 4 the unfort. Ya ini 5 ya. Ini 5. 5, 6, 7, tapi bintang 4-nya nggak keluar. 8,
Nice. Gue udah refinement rank 5. Tadi 8 deh. 9. Sebut namaku atau dapat lagi. 10. OTW 4 signature emang ya. Enggak, signature gue. Oh iya. Ya ini gue dapetnya dari banner. Banner standar ya, banner standar. Gak ngincer Yilan Kazuha, gue bakal gacha semua karakter. Jadi ya. Sebenarnya ini bukan keputusan yang bagus gue gacha di banner senjata sih. Kayak ya harusnya uangnya bisa gue alokasikan buat gacha karakter aja. Kayak ya nanti buat Yilan, buat Kazuha, buat rerun siapapun nanti. Cuma ya udah. Buat konten, buat konten. Flexing lagi enggak, gue gak maksud itu. Oke. Bismillah. Oke, terbaiknya tuh bukan lu. Terbaiknya tuh bukan lu. Ya, tapi enggak apa-apa. Terima kasih Dewa Sebener senjata udah ngasih senjata favoritnya, tapi akan lebih indah dalam hidup gue kalau gue melihat senjata yang kayak bisa dipanah atau enggak ya kayak pedang gitu. Kayak ya gue bakal mengapresiasi yang kayak gitu sih. 30. Giveaway. Ya Allah. Oh iya, gue kan mau giveaway cuma ya Allah. Kayaknya 30. Nice. Kita dapat katalis terbaik di game juga. Kayak inilah kenapa lu wajib gacha di banner senjata sekarang, karena lu bakal dapat katalis terbaik di banner sekarang. Oke, 40. Kamu paus. Mungkin lu bisa bilang gitu. Oke, 40. Oke, ada senjata lain, itu Favonius. Pedang. Giveaway buat mod saja. Mod bisa ikutan juga. Dapat dua lagi kayak nggak mungkin sih, nggak mungkin. Kayaknya ya, gue hard pity. Gue udah dapat berapa? Oke, ini ya ini bannernya rusak. Ini kayak bannernya kayak tadi. Kayak ya gue dapetnya Rosaria mau di sini. Tadi 50 kalau nggak salah. Pedal pop. Btw yang kata-kata orang pertama yang ngeluarin kata pedal pop siapa deh? Itu lucu banget anjir. Ya gue hard pity lagi. Oke, ini bukan senjata. Enggak, gue gak tau kenapa gue gak klik senjata ini. Terus ngebug kayak, ini senjatanya gak nongol. Gue gak tau kayak ngebug gitu anjir. Kayak Betulnya gue hard witty. Ya ini harusnya final 5. Amos. Okay. Ya, Pak, prioritas semua orang pasti ya mid splitter. Kalau senjata lainnya please Skyward Blade. Skyward Hub juga bagus, cuma gue udah punya jadi gue gak butuh punya dua. Cuma Skyward Blade tuh bagus banget. Sebenernya gak bagus banget, cuma kayak energy recharge-nya tuh tinggi aja, gue suka gitu. Gue kalau ngeliat senjata energy recharge yang tinggi tuh gue tuh langsung tegang gitu. Gue kayak langsung keras itu gue. Wait, gue gak ngomong gitu. Cuma lu ngerti maksud gue, kayak Skyward Blade tuh sangat menarik. Ya gue harus tutup mata gue kayak dah. Kayak gue. Oh. I'm sorry. Gue sorry banget. Gue bakal spiral abyss nggak pakai senjata signature setiap karakter. Gue sorry banget. Oh no. Okay. Bye, gue unsub. Please tutup sub. Okay. Selamat, thank you. Ya ini kalau lo nggak tahu ya ini berkat lo semua. Ini the power of friendship. Ini the power of family. Jadi kalau kata si orang yang di Fast Defense Fast and Furious yang botak itu gue lupa siapa namanya, Don Toretto, ya ini the power of family. Ya, ini kekuatan gue dan kekuatan kalian bersama. Ya, btw gue mau Favonius Sword. Favonius Sword mana? Favonius Sword. Cheater. Auto dislike. Oh no. Oke, gue udah menaret off 3 kali berturut-turut berarti. Nyesel nonton, okay, I'm sorry.